Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Bek tengah andalan Inter Milan asal Slovakia, Milan Skriniar, menjamin bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Nerazzurri pada musim depan karena ingin membantu timnya mempertahankan gelar Scudetto. Sempat nyaris terbuang pada akhir musim lalu, karena dinilai sulit beradaptasi dengan format 3 back dari Antonio Conte, situasi mulai berubah bagi Milan Skriniar musim ini. Sang pemain ternyata mampu membuktikan dirinya bisa memenuhi keinginan sang pelatih, dan berhasil kembali mendapatkan tempat utama di lini belakang dari Nerazzurri yang sempat hilang. Kembali membaiknya performa dari Skriniar musim ini, terlebih dengan kontribusinya dalam membantu Inter meraih Scudetto membuat sang pemain pastinya kembali dilirik oleh klub-klub lain. Sang pemain sendiri bahkan dalam wawancaranya dengan Sport Actuality yang dikutip Football Italia juga mengakui, bahwa rumor mengenai masa depannya pasti akan kembali bermunculan. Meskipun bisa dilirik oleh tim-tim lain pada bursa transfer musim panas nanti, Skriniar ternyata mengungkapkan janji setianya kepada Nerazzurri. Bek tim nasional Slovakia tersebut tanpa ragu menjamin bahwa dia akan bertahan musim depan, karena dirinya memiliki keinginan untuk membantu klubnya mempertahankan gelar Scudetto mereka. Inter tentunya akan menghadapi tantangan serius pada musim depan untuk mempertahankan gelar juara mereka pada musim depan, terutama dengan kondisi finansial yang memang tengah memburuk. Potensi peningkatan dari para pesaing mereka juga tentunya akan menjadi ancaman, karena sudah berakhirnya dominasi dari Juventus, tim-tim lain pastinya juga berharap bisa meniru kesuksesan dari Nerazzurri. Sadar dengan tantangan yang bisa mengancam timnya tersebut, sepertinya menjadi salah satu alasan bagi Skriniar untuk memilih bertahan bersama Inter. Mantan punggawa Sampdoria itu juga tampaknya sudah cukup puas saat ini dengan apa yang dia peroleh bersama klubnya, dan belum memiliki ambisi yang berbeda dalam waktu dekat. Karena sudah memastikan keinginannya untuk bertahan, saat ini setelah mengantarkan Inter meraih gelar, sang pemain ingin fokus ke tim nasionalnya. Skriniar berharap juga akan bisa tampil baik nantinya untuk Slovakia pada kejuaraan Eropa. Danilo De Ambrosio bersiap meninggalkan Inter dengan status bebas transfer di akhir musim nanti, seiring kontraknya bersama Nerazzurri berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan, jika masih ada gap yang sangat jauh antara Inter dengan perwakilan sang pemain perihal kontrak baru. Hal ini membuat perwakilan De Ambrosio mulai menganalisa opsi yang tersedia, dengan AS Roma, AS Monaco, Fiorentina, dan AC Milan sudah melakukan pergerakan dan menunjukkan ketertarikan terhadap pemain 32 tahun ini. Keberhasilan Inter memenangkan Scudetto musim ini juga menjadi kabar gembira bagi raksasa Spanyol, Barcelona. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan, jika keberhasilan Nerazzurri memenangkan gelar musim ini memastikan klausul bonus dalam kesepakatan transfer Arturo Vidal aktif, yakni kubu La Blaugrana akan mendapatkan bonus senilai 1 juta euro dan sang pemain juga otomatis akan mengantongi kenaikan gaji mulai musim depan. Vidal sendiri memang bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer, namun ada klausul bonus yang diselipkan Barcelona kepada Inter pada musim panas lalu, yang mengharuskan kubu Nerazzurri membayarkan 1 juta euro andai meraih gelar.
Masih menarik menunggu apakah Inter masih membutuhkan tenaga pemain asal Chili ini musim depan atau tidak. Suning, selaku pemilik Inter sudah menyampaikan keinginan untuk memangkas pengeluaran klub dan Vidal menjadi salah satu pemain yang disebut akan dikorbankan untuk memangkas pengeluaran tersebut. Misi untuk bisa memangkas pengeluaran klub sebesar 15-20% dimulai. Sky Sport mengabarkan, jika hari ini Presiden Inter, Stefan Zhang dengan ditemani oleh dua CEO klub, BP Marotta dan Alessandro Antonello bertemu dengan tim utama. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan kepada semua pihak soal momen sulit yang tengah dilewati klub, dari sudut pandang ekonomi yang membuat banyak klub, termasuk Inter yang terdampak karena pandemi COVID-19. Zhang disebut meminta para pemain untuk mau merelakan gaji mereka selama 2 bulan untuk membantu tim melewati periode sulit ini. Pertemuan sendiri berlangsung sekitar 15 menit, dan sekarang semua bergantung kepada masing-masing individu pemain untuk merespon permintaan langsung dari orang nomor 1 Inter tersebut. Dalam pertemuan tersebut, tak dibahas soal pembayaran bonus Scudetto yang dikonfirmasi oleh BP Marotta pada akhir pekan lalu akan dibayarkan oleh pihak klub. Antonio Conte mengonfirmasi timnya menargetkan untuk bisa menjaga rentetan hasil positif hingga akhir musim, terlepas dari gelar Scudetto yang sudah aman dalam genggaman. Pelatih Inter ini menginginkan timnya tetap tampil maksimal untuk bisa mengamankan 3 poin saat menghadapi AS Roma pada Kamis dini hari besok. Gazeta.it mengabarkan jika Conte akan menurunkan komposisi terbaiknya untuk laga nanti, walaupun akan melakukan beberapa pergantian pemain dibandingkan komposisi pemain kontra Sampdoria yang lalu. Untuk posisi penjaga gawang, Samir Handanovic akan kembali memulai laga dari menit pertama. Di barisan pertahanan, ada Milan Skriniar dan Stefan De Vrij yang kembali menjadi starter bersama dengan Danilo De Ambrosio, sementara Alessandro Bastoni akan diistirahatkan. Di lini tengah ada Stefano Sensi yang akan bermain bersama dengan Marcelo Brozovic dan Nicolo Barella. Ada Achraf Hakimi yang akan diistirahatkan dan memberi menit bermain kepada Matteo Darmian di sisi kanan, dan Ivan Perisic di sisi kiri. Di lini depan, Romelu Lukaku akan kembali menjadi pilihan utama, bermain bersama Alexis Sanchez.